Akhlakul karimah dan ilmu pengetahuan tentang agama. Kalau anak kita pandai tentang ilmu matematika, tentunya akan diangkat derajatnya lewat ilmu matematika. Apakah ilmu pengetahuan matematika, ilmu matematika itu adalah ilmu agama atau ilmu umum? Kita tidak bisa milah-milah bahwa matematika. Orang Islam wajib pintar matematika. Karena hidup ini adalah hitung-hitungnya. Mau untung, mau rugi dalam perbuatan kita sehari-hari juga hitung-hitungnya. Kasih buka barang Tuhan sabu. Hitunglah apa yang Anda perbuat sebelum Anda diperhitungkan nanti di hari kiamat. Tentunya kita tidak bisa memilah-milah. Maka untuk di Bustanulum kita akan kembalikan cita-cita awal. Cita-cita awal di Bustanulum adalah kulliyatul muallimin wal muallimat Bustanulum. Mungkin Bapak Ibu sedikit agak lupa apa yang dimaksud dengan kulliyatul muallimin wal muallimat al Islamiyah Bustanul Ulum. Kuliah yang di sini diartikan persemaian. Kuliahul muallimin, persemaian para guru. Wal muallimat dan guru putri. Guru putra dan guru yang di dalamnya adalah Islamiyah. Kita utamakan pendidikan agama Islam. Ini minta maaf, nanti jangan samakan antara pendidikan dengan pelajaran. Pendidikan Islam. Putra putri kita didik secara Islamiyah. Karena apa? Di dalam Islam adalah batin pun adalah batin Islamnya. Akhlak juga berakhlakul karim al-Islam al-Islamnya. Maka kita harapkan putra putri kita ini selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 berkesinambungan. Barulah ketika sudah selesai jam mana yang ditentukan. Oke, anak-anak kita didik selama 6 tahun. Nanti kita berkali menjadi bisa bahkan bisa menjadi, kita doakan anak-anak kita nanti bisa menjadi rektor di program ini. Kemudian yang di masyarakat juga demikian, yang di pemerintahan juga demikian, sehingga apa bibit-bibit Ustaz Al-Uruh setelah dicabut dari iman dan akhlakul karimah. Nanti kita samakan persepsi, langkah-langkahnya apa, batasannya mana. Mutolaah itu kelas 1, mutolaah apa yang dipakai kelas 2, mutolaah apa yang dipakai judulnya apa saja, kelas 2 judulnya apa.
tanggal 4 tidak bisa kecuali harus meminjam pada tangga pertama dan kedua ketiga. Tentunya bagi guru-guru yang tidak melakukan itu, ketika naik kelas tidak menyelesaikan apa batasan pelajarannya, di kelas berikutnya anak-anak akan mengalami tidak paham. Apalagi pelajaran lalu, pelajaran lalu, masya Allah. Kalau anak gak ngerti pikir, jangan diteruskan. Mesti apa? Mesti apa? PL gak tahu. Bener? PL sulasi. Kalau itu PL aja gak paham, PL sulasi. Apalagi PL sudah. Belum lagi kepada apa? Al-Mu'tadi. Oh, Mu'tadi. PL aja gak paham, Al-Mu'tadi dan berikutnya. Belum lagi kepada PL thank you.